Tes. Halo, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman yang ada di TikTok dan juga yang ada di YouTube. Salam jumpa kembali untuk kita semua. Pada malam hari ini kita akan membahas satu topik yang memang ini seringkali dibicarakan di mana-mana ya, karena terkait dengan keyakinan bahwa keselamatan itu hanya diperoleh semata-mata karena kasih karunia. Tentu saja ada sesuatu yang kurang di sana, ya, karena kita bisa melihat misalnya dalam pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya. Beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu, saya berdiskusi dengan beberapa orang, ya, yang mempunyai keyakinan semacam itu, dan dalam salah satu diskusi itu kemudian saya melihat bahwa bantahan-bantahan yang diberikan terhadap iman Katolik, karena iman Katolik itu meyakini bahwa kasih karunia itu juga perlu ya ditanggapi oleh manusia dengan sebuah tindakan, maka tidak bisa melepaskan kasih karunia dengan suatu suatu perbuatan ya. Jadi kasih karunia itu harus ya bisa juga. Oke, ini suara apa ya, sebentar ya Bapak Ibu, mohon maaf kalau terganggu, memang sinyalnya ini lagi kurang bagus ya. Oke. Ya, saya coba atur. Oke, baiklah. Oke. Di TikTok agak ya, oke Bapak Ibu, di depan saya ini juga saya pantau di YouTube ya, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Ya, tadi saya sudah mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu saya berdiskusi dengan dua orang kelompok, yaitu yang pertama mereka menamakan diri GBI Agrape, kemudian yang kedua mereka menamakan diri sebagai sebagai Injili, ya. Jadi ada dua kali saya diskusi dengan, saya menyiapkan presentasi, ya. Saya jaringannya, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi jaringannya ini mandek, ya. Oke, tidak apa-apa lah ya. Oke, jadi dalam diskusi-diskusi itu saya bisa melihat dasar-dasar dari beberapa orang yang mengatakan ya keselamatan itu karena kasih karunia. Tentu saja itu tidak salah, tetapi kurang begitu tepat karena mengabaikan hal-hal lain yang ada di dalam kitab suci, ya. Karena di dalam kitab-kitab yang lain itu kita bisa melihat ada beberapa hal yang mungkin harus dimengerti atau dipahami, ya. Jadi kita tidak sembarang gitu ya untuk menyimpulkan sesuatu. Oke Bapak Ibu, ini ini sinyal di TikTok yang saya live-kan di YouTube kurang lancar. Oke, saya coba atur dulu ya, karena ini saya live dua, ini ada live di YouTube dan juga di TikTok. Oke, mohon diberitahukan pada saya Bapak Ibu yang ada di YouTube apakah ini lancar atau tidak ya. Saya saksikan di sini muter-muter yang di YouTube ini, apakah kedengaran atau bagaimana. Kalau di TikTok ini lancar ya. Sayang sekali kalau tidak terdengar ini diskusi kita ini ya, obrolan kita ini. Oke, sebentar. Aduh, kacau ini ya. Saya coba dengarkan dulu apakah ada suara saya walaupun muter-muter di sini ya. Tes. Oke, sorry Bapak Ibu, saya coba ini lagi ya, refresh ya. Sepertinya terganggu ya. Ya, oke. Sekarang sudah muncul gambar saya di layar di YouTube. Oke, kita lanjut. Mungkin agak terlambat di sana ya. Maksudnya sinyalnya memang, padahal saya pakai paket di yang satu dan yang satunya pakai WiFi. Bapak Ibu, ini kita diskusi santai ya. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang bergabung juga boleh saja. Sebentar, saya berikan link di YouTube supaya ada yang dari YouTube bisa juga merapat ke TikTok, ya kan? Jadi biar diskusinya lebih mantap lagi. Oke, tolong beritahukan pada saya apakah suara saya di YouTube terdengar atau tidak. Itu yang saya harapkan dari Bapak Ibu pendengar ya. Baik, kita lanjut ya. Tadi saya mengulang sedikit. Tadi saya mengatakan Bapak Ibu bahwa beberapa tahun yang lalu saya berdiskusi dengan beberapa kelompok mengenai apakah iman itu memerlukan perbuatan atau iman itu, atau kata-kata lebih sederhananya begini, kita selamat karena kasih karunia. Maka kalau kita beriman, maka iman itu tidak dibutuhkan untuk keselamatan, maka perbuatan itu tidak dibutuhkan untuk keselamatan. Jadi ada dikotomi di sini ya. Jadi seperti memisahkan iman dan perbuatan. Jadi seolah-olah kalau kita berbuat sesuatu itu dipikir bahwa kita hendak mau mengatakan bahwa keselamatan itu karena kita berbuat baik, terlepas dari iman kepada Kristus. Kira-kira begitu ya. Ada dua kelompok yang saya diskusi. Saya ulangi karena tadi di YouTube ada gangguan. Yaitu saya diskusi dengan kelompok yang menyebut diri sebagai GBI Agrape. Bapak Ibu bisa melihat videonya di YouTube. Di TikTok ini kan ada lambang YouTube di atas. Di situ ada nanti. Bapak Ibu cari video mengenai iman plus perbuatan versus kasih karunia. Ada dua diskusi di situ ya. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang Kristiani yang lain, jangan berkecil hati bahwa ada diskusi semacam itu. Karena ini kita untuk berpikir bagaimana kita berpikir secara holistik. Karena kita tidak bisa mengatakan bahwa kasih karunia itu terlepas dari iman, terlepas dari perbuatan. Itu nggak bisa sebenarnya, Bapak Ibu ya. Sebenarnya jawaban sederhananya adalah bahwa keselamatan itu ya bagian-bagian yang ada di dalamnya ya kasih karunia, ya iman, ya perbuatan gitu ya. Makanya ketika kita nanti membaca pengajaran dari Yesus gitu ya, kita tidak pernah menemukan bahwa Yesus mengatakan ya udah kamu beriman saja, nggak usah berbuat apa-apa. Atau ada perkataan Yesus, ya udah kamu kasih karunia aja, nggak usah berbuat apa-apa. Tidak ada. Ya, maka kita bisa mengatakan iman kepada Kristus itu ya utuh gitu loh. Tidak didikotomi begitu ya, tidak dipisahkan iman dan perbuatan, atau kasih karunia dan iman, atau kasih karunia dan perbuatan. Nggak dipisahkan. Karena itu adalah satu kesatuan yang utuh. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ada kecenderungan dari diskusi yang saya alami saat itu, ada kecenderungan bahwa teman-teman kita yang meyakini bahwa bahwa beriman, atau memperoleh keselamatan itu tidak perlu atau tidak usah melakukan perbuatan. Nah, nanti mereka mengutip ayat surat Rasul Paulus, entah itu kepada umat di Efesus atau kepada umat di Filipi, yang mengatakan bahwa keselamatan itu kasih karunia, bukan hasil usahamu, jangan bermegah diri. Nah, ini dijadikan landasan ya, dijadikan landasan. Oh iya ya, ada informasi ya, putus-putus ya kalau live dari TikTok ya, karena memang namanya dua aplikasi yang dipakai pasti saling rebutan sinyal ya. Ya seperti itulah teman-teman ya. Tapi ini memang kita harus mengikuti zaman juga ini ya, karena di YouTube juga teman-teman lain dari kelompok-kelompok lain kan sudah menggunakan TikTok juga. Saya jadi tertarik gitu untuk menggunakannya ya. Mungkin lain waktu nanti saya fokus di YouTube ya, karena mungkin teman-teman juga ingin supaya penjelasan itu nggak putus-putus ya. Thank you teman-teman yang sudah mendukung ya, baik di TikTok maupun di YouTube. Nah, jadi Bapak Ibu, ada kecenderungan dari kawan-kawan kita yang mengajarkan bahwa keselamatan ini hanya kasih karunia, itu kecenderungannya mempertentangkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, atau dengan surat Rasul Paulus dengan surat Yakobus, atau surat Rasul Paulus dengan pernyataan-pernyataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab suci. Maka tadi saya katakan bahwa memang sebuah pengajaran itu harus utuh. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa saya mengambil ayat ini karena sesuai dengan doktrin saya. Saya mengambil ayat ini karena sesuai dengan apa yang diajarkan gereja saya. Bukan seperti itu. Tapi seharusnya melihat secara utuh. Contohlah Bapak Ibu ya, misalnya ada yang mengatakan keselamatan itu hanya kasih karunia, tidak perlu perbuatan. Oke ya, Kita pegang kata-kata itu contohnya. Atau keselamatan itu kasih karunia tidak memerlukan perbuatan. Oke, kita pegang ya omongan itu. Oke. Nah, bagaimana misalnya kita membaca pernyataan Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 15 sampai 23 kalau tidak salah itu ya. Matius 7 ayat 15 sampai 23. Oke ya, kita pegang tadi mereka mengatakan bahwa keselamatan itu hanya kasih karunia. Kata hanya di sini diartikan bahwa ya perbuatan itu tidak perlu. Atau di dikotomi ya. Mungkin tidak mengatakan tidak perlu, tapi seperti dipisahkan. Oke? Tapi coba kita menelaah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di beberapa perikop kitab suci. Kita kutip Matius 7. Ya, Bapak Ibu bisa baca seluruhnya. Saya tidak perlu membuka kitab suci. Karena memang sebagian saya, ya puji Tuhan, saya kuasai sedikit. Ya, masih terus belajar. Oke? Di Matius 7 ayat 15 sampai 23 Bapak Ibu, di situ Tuhan Yesus berbicara tentang nabi-nabi palsu dibandingkan dengan orang-orang percaya. Saya ulangi lagi, di Matius 7 ayat 15 sampai 23, di situ Tuhan Yesus membandingkan nabi-nabi palsu dan orang-orang percaya. Perbandingannya apa? Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan seperti pohon. Oke, perbandingannya seperti pohon. Sehingga ada perkataan begini. Dari buahnya lah kamu tahu siapa mereka. Dari buahnya lah kamu tahu siapa mereka. Itu perbedaan nabi palsu dengan orang percaya. Oke. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus setelah dia memberi perumpamaan seperti sebuah pohon? Dia mengatakan pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan yang tidak baik pula. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di situ. Lalu kemudian sampai di ayat 21, 22, 23 ada sebuah pernyataan di sana, yaitu pernyataan yang mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan diselamatkan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Oke, mari kita lihat tadi urutan-urutannya. Tuhan Yesus di ayat 15 sampai sekitar ayat 17, itu memperbandingkan perbedaan nabi palsu dengan orang-orang percaya. Nabi-nabi palsu, Tuhan Yesus katakan seperti pohon yang menghasilkan buah yang buruk. Gitu ya. Lalu kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang-orang percaya seperti pohon yang menghasilkan buah yang baik. Oke? Seperti pohon yang menghasilkan buah yang baik. Lalu kemudian di ayat 21 kita melihat di situ Tuhan Yesus menyatukan kedua perbandingan tadi dengan berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan selamat, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Ingat Bapak Ibu, ada beberapa kelompok yang menggunakan mengutip sepotong ayat ini. Menggunakan untuk menyerang kekristenan dengan mengatakan, lihat tuh, Yesus nggak mau disebut Tuhan-Tuhan. Mereka ya mau membantah ketuhanan Yesus dengan cara itu. Padahal itu sangat keliru Bapak Ibu. Dan kalau memakai logika sederhana, kalau mereka mengutip ayat 22, mereka akan mengetahui alasan kenapa orang tertentu tidak diterima dia menyebut Tuhan-Tuhan kepada Yesus. Nah, di ayat 22 atau 23 dikatakan bahwa orang-orang ini ya, orang-orang yang tadi ya disatukan ya Bapak Ibu ya, bahwa seluruh tadi itu diperbandingkan di awal ya, diperbandingkan. Ini kalau dalam ilmu teologi ada semacam memakai bentuk sandwich lah begitu ya. Jadi seperti sebuah sandwich ya. Oke. Nah, diperbandingkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kemudian disatukan pada ayat 21 yaitu kedua baik itu nabi palsu atau pengikutnya nabi palsu dan orang percaya, ternyata Bapak Ibu bisa jadi mereka juga menyebut Kristus itu Tuhan. Ya. Tapi ada perbedaan. Orang percaya itu adalah mereka bukan hanya menyebut Yesus itu Tuhan dengan mengaku dari mulutnya, tapi juga membuktikannya melalui perbuatan mereka. Jadi bisa dikatakan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Yakobus dalam surat Yakobus, terutama pada pasal 2 ayat 22, 21-22 dikatakan bahwa kamu tahu bahwa iman menjadi sempurna melalui perbuatan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi iman menjadi sempurna melalui perbuatan. Nah, apakah dengan kita melakukan perbuatan maka kita harus bermegah? Tidak bisa Bapak Ibu, karena buah dari pohon yang baik tadi itu selalu yang baik. Oke? Jadi nggak bisa didikotomi antara iman dan perbuatan, itu nggak bisa. Dan nggak bisa didikotomi antara kasih karunia dengan iman dan perbuatan, nggak bisa. Itu utuh. Itu satu kesatuan. Nah, yang sering terjadi, ya orang-orang ini mendikotomi. Mereka hanya mengakui iman itu, keselamatan itu hanya kasih karunia. Nah, kita akan bingung dengan pengajaran dari Tuhan Yesus kalau memotong-motong. Maka di sini saya live ini bukan berarti menyalahkan saudara-saudaraku yang lain, tapi melihat iman kekristenan itu utuh Bapak Ibu. Nggak bisa kita potong-potong, nggak bisa, ya. Jadi pertanyaannya. Oke ya, saya lanjutkan tadi dulu ya Matius itu ya, baru sampai di 21 Bapak Ibu. Sebelum masuk ke pertanyaannya, begini. Ayat 21 dikatakan bukan setiap orang yang menyebut Tuhan-Tuhan akan selamat, melainkan yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Lalu kemudian di ayat selanjutnya dikatakan, dispesifikkan ya. Nabi-nabi palsu itu ternyata mereka itu adalah para pembual. Para pembual ya. Mereka memakai nama Tuhan, tapi mereka membual. Ya, nanti dikatakan mereka bernubuat palsu, mereka memakai nama Tuhan Yesus untuk hal-hal yang hoax, gitu ya, kira-kira begitu. Nah, orang-orang yang semacam ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya mereka tidak layak menyebut Yesus sebagai Tuhan. Bukan Yesusnya melarang kita menyebut dirinya sebagai Tuhan, bukan itu. Karena ada kelompok yang mengatakan, mengutip sepotong ayat lalu mengatakan, nah itu tuh buktinya tuh Yesus melarang orang menyebut dirinya Tuhan. Oh, terlalu naif pernyataan semacam itu. Karena itu utuh perikop itu. Yang dimaksud di situ adalah nabi-nabi palsu yang tidak berbuah baik itu nggak layak memanggil Yesus sebagai Tuhan. Sehingga nanti di ayat 22-23 atau ayat selanjutnya setelah 21 dikatakan bahwa enyala daripadaku hai kamu pembuat kejahatan. Oke, itu ya Bapak Ibu ya di akhir itu. Nah sekarang begini, di situ kan kita lihat ya Bapak Ibu ya, berarti beriman itu tidak bisa, iman itu ya, iman kepada Tuhan itu tidak bisa dilepas dengan perbuatan, dengan buah. Oke, dengan buah. Karena perbandingannya tadi, nabi-nabi palsu dan pengikut-pengikutnya, ya itu juga mereka menggunakan nama Yesus tapi untuk hal yang tidak baik. Berbeda dengan orang percaya, mereka ya menggunakan nama Yesus kemudian berbuah. Ya dalam iman mereka, ya mereka berdoa, mereka beribadah, menyebut nama Yesus dan lain sebagainya, tapi juga mereka berbuah yang baik. Bahkan dikatakan Bapak Ibu, pohon yang tidak menghasilkan buah kata Tuhan Yesus itu harus ditebang dan dibuang ke dalam api. Oke, sekarang kita mengaitkan ini dengan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa keselamatan itu kasih karunia. Tidak salah Bapak Ibu, tapi itu kurang lengkap. Kasih karunia yang macam apa? Jadi yang dimaksud Rasul Paulus itu apa di Efesus itu? Atau di Filipi itu apa? Tidak mungkin Rasul Paulus mempertentangkan ajaran Kristus dengan surat-surat pastoralnya kepada jemaat-jemaat. Maka tadi saya katakan, iman Kristiani itu nggak boleh kita hanya sepotong-sepotong mengambil. Nggak bisa Bapak Ibu. Kita harus mengambilnya utuh. Nggak bisa karena, oh di gereja saya hanya diajarkan doktrin ini, oh saya hanya mengaku ini aja, oh hanya diajarkan ini di gereja saya. Nggak bisa. Nggak bisa. Kitab suci kita itu utuh. Antara kitab itu tidak saling bertentangan Bapak Ibu. Nah sekarang begini, tadi saya memakai Matius 7 ayat 15-23. Kita bisa melihat perbedaannya pohon yang baik dan pohon yang buruk. Ternyata pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Oke, berarti di situ mau dikatakan apa? Kedua-duanya bisa dikatakan beriman kepada Kristus, tetapi buahnya berbeda. Oke ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang apakah bertentangan dengan pernyataan Rasul Paulus di dalam Efesus? Karena Rasul Paulus mengatakan keselamatan adalah kasih karunia dan bukan hasil usahamu, jangan bermegah diri. Kalau hanya satu ayat ya jelas itu seperti bertentangan Bapak Ibu. Maka jangan dikutip satu ayat. Lihat konteks yang dimaksud. Itu sangat berkesinambungan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kalau kita baca utuh. Yang sering terjadi hanya memotong ayat. Akhirnya seperti tabrak, seperti kontradiktif. Oke, sekarang begini. Tadi saya mengatakan bahwa iman kepada Kristus itu, atau iman Kristiani itu utuh. Satu kesatuan, nggak bisa dipisah-pisah. Maka kasih karunia, iman, dan perbuatan, justru itu adalah sebuah keutuhan. Ya ibarat bahasa sederhananya itu satu paket gitu. Nggak bisa kita katakan cukuplah kasih karunia, nggak usah beriman, nggak usah berbuat. Atau mengatakan cukuplah berbuat, nggak usah beriman, tidak perlu kasih karunia. Nggak bisa. Lah itu utuh. Nah selama ini yang terjadi, yang utuh itu dipisah-pisah oleh kelompok-kelompok tertentu dengan doktrin-doktrin yang baru muncul kemudian. Sehingga seolah-olah apa yang diajarkan Rasul Paulus itu seperti bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus jadinya. Jadi bisa dikatakan kasih karunia, iman, perbuatan itu sebuah ya bisa dikatakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan, nggak bisa dikotomi, nggak bisa dikatakan harus dipisah-pisah, nggak bisa, nggak bisa seperti itu. Ya, nah, oke, Bapak Ibu. Kemudian, mengapa kita harus mengatakan bahwa itu satu paket? Nah, mari kita beranjak lebih jauh bagaimana kata Tuhan Yesus di dalam Matius 25. Oke, saya sih berharap Bapak Ibu membuka kitab suci ya. Tapi saya biasanya waktu saya kuliah, Bapak Ibu, tugas kami itu kan membaca kitab suci lalu menceritakan ulang yang kami baca. Tapi tidak apa-apa. Sebagai ya supaya Bapak Ibu tidak mengatakan bahwa saya itu asal cerita ya. Ya saya peganglah kitab suci ya. Ini ada nih ya, saya pegang ya. Ya, oke, tapi saya menceritakan supaya lebih ini aja, lebih sederhana. Saya tidak masuk ke tafsir yang lebih berat. Begini, Bapak Ibu. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Kalau Bapak Ibu sempat membuka silakan. Biasanya kalau di YouTube sih saya bisa tampilkan. Saya masih belum menguasai fitur di TikTok ini. Oke, belum menguasai fitur, masih belajar. Dan saya harus mengakui lagi bahwa saya bukan jurusan IT, tetapi nekat aja. Ya, oke, siap Bapak Ibu ya. Begini. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Kalau kita baca di situ juga sama persis seperti di Matius 7. Kalau tidak percaya nanti coba lihat. Matius 7 ayat 15 sampai 23 itu hampir mirip ceritanya dengan Matius 25 ayat 31 sampai 46. Hanya perbedaannya, kalau Bapak Ibu buka di sini ya, Matius 25 itu bercerita tentang penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir ya. Nah, begini. Di dalam penghakiman terakhir ternyata juga sama seperti tadi, dipisah. Ada dua kelompok. Tapi memakai istilah kambing dan domba. Oke, memakai istilah kambing dan domba. Dikatakan begini Bapak Ibu, singkatnya begini. Seorang raja itu ya, di dalam Matius 25 itu seorang raja itu dia mengumpulkan semua bangsa di hadapannya, dikatakan di situ. Lalu kemudian mereka dihakimi dengan cara mereka dipisah-pisah. Oke, mereka dipisah-pisah terlebih dahulu. Yaitu di sebelah kiri adalah kambing, di sebelah kanan adalah domba. Oke Bapak Ibu, agak seret. Saya minum dulu. Kopi nih Bapak Ibu, ngopi dulu lah. Santai aja. Oke. Kiri kambing, kanan domba. Nah begini, raja ini dia berkata kepada yang di kanan, "Hai kamu yang melakukan kehendak Bapakku." Ya. Mereka diberikan namanya. Sepertinya bisa pakai live studio, fitur live TikTok. Terima kasih ada yang memberitahu di YouTube. Wah, anak-anak milenial yang paling tahu itu. Saya agak-agak sedikit belum tahu. Itu di-download kali ya. Sorry Bapak Ibu mengganggu dulu. Di download kali. Saya pernah membuka tapi saya ragu-ragu. Bolehlah nanti membantu saya. Saya titip nomor HP ya. Siap. Oke. Terima kasih teman-teman yang di YouTube. Di YouTube lumayan banyak yang menonton. Dan di TikTok juga lumayan. Terima kasih tap-tapnya. Tap-tapnya juga kalau banyak Bapak Ibu itu lebih viral. Saya hanya, kalau di TikTok saya meminta di tap-tap aja. Karena semakin banyak like-nya itu semakin viral. Biasanya begitu. Yang saya pelajari. Bisa jadi juga salah ya. Oke Bapak Ibu ya. Oke. Di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Pada saat penghakiman terakhir. Ternyata dipisah antara kambing dan domba. Kepada domba, ya, itu dikatakan bahwa mereka diberikan tempat yang spesial, alias surga lah, kira-kira begitu ya. Kata raja itu begini Bapak Ibu, mereka mendapatkan tempat itu karena mereka bukan hanya beriman, bukan hanya menunggu kasih karunia, atau bukan hanya kasih karunia aja udah cukup gitu, diam saja gitu, nggak ngapa-ngapain. Tapi selain mereka memperoleh kasih karunia dari Tuhan, lalu mereka beriman, kemudian mereka berbuat, lalu yang dihakimi saat itu bukan lagi ditanyakan mengenai kamu iman, bukan iman lagi yang ditanyakan, bukan lagi kasih karunia yang ditanyakan, karena mereka memperoleh kasih karunia. Itu kan secara cuma-cuma Bapak Ibu. Ya, Tuhan menawarkan keselamatan itu secara cuma-cuma. Itu maksud dari Rasul Paulus tadi. Jadi keselamatan itu ya ditawarkan kepada banyak orang. Oke Bapak Ibu, di YouTube terganggu sinyal ya. Sementara di di TikTok lancar. Sorry, kita hentikan sebentar. Saya coba mengatur dulu Bapak Ibu. Oke, supaya tidak terputus. Ini barang baru nih Bapak Ibu. Baru saya pelajari. Oke, baik. Sudah muncul lagi di YouTube ya. Gini ya Bapak Ibu ya. Oke, mudah-mudahan bagus lagi. Padahal di TikTok lancar-lancar aja nih. Oke. Saya tunggu dulu Bapak Ibu, kelihatannya masih belum lancar di TikTok, di YouTube maksud saya. Sebentar. Waduh, sayang sekali ya, kurang bagus ininya. Teman-teman yang komen di TikTok, di komen aja nanti saya buka kok. Oke, ini sayang sekali nih di YouTube ini ya, banyak penontonnya. Sebentar ya teman-teman, sorry, agak terganggu. Terganggu sebentar ya. Kalau mau ke TikTok juga boleh nih, ada linknya ya. Karena terganggu di Oke, baik Bapak Ibu. Sepertinya sudah lancar lagi di YouTube. Oke, sekarang kita masuk ke bagian tadi yang terpotong ya, yaitu di Matius 25 ya. Nah, Matius 25 memisahkan kambing dan domba. Kepada domba, domba itu tidak ditanyakan lagi mengenai kasih karunia, tidak ditanyakan lagi mengenai iman, karena kasih karunia atau keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang ya, dengan cuma-cuma. Oke? Lalu orang itu beriman, kemudian orang itu selain beriman, tentu seperti tadi saya sudah katakan, berbuah. Nah, domba-domba diletakkan di tempat yang layak, karena mereka ternyata berbuat sesuatu. Jadi ada kata-kata dari raja itu, Bapak Ibu, dengan mengatakan begini. Apa saja yang engkau perbuat kepada salah seorang saudaraku yang paling hina itu, engkau telah melakukannya untuk aku. Itu kata raja itu kepada orang yang di sebelah kanan. Lalu nanti orang-orang di sebelah kanan itu bertanya kepada raja itu, memangnya apa yang telah kami lakukan? Lalu raja itu menjelaskan pada mereka, ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ketika aku kelaparan, kamu memberi aku makanan. Ketika aku tidak punya pakaian, kamu memberi aku pakaian. Itu alasan dari raja itu menggolongkan sebagian orang ini sebagai kelompok domba dan berhak mendapatkan tempat yang layak. Kelompok domba dan berhak mendapatkan tempat yang layak. Ya? Pertanyaannya, apa alasan dari raja itu ya menempatkan orang-orang di sebelah kiri ini di tempat yang tidak layak? Kalau kita baca Bapak Ibu, raja itu menjelaskan juga alasannya apa. Ya, dia jelaskan juga alasannya. Alasannya adalah karena orang-orang yang di sebelah kiri ini mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak memberikan makanan ketika kepada seorang yang paling hina itu. Mereka tidak memberikan pakaian. Mereka tidak mengunjungi ketika di dalam penjara dan lain sebagainya. Itu alasan bahwa tidak bisa kita mendikotomi antara kasih karunia, iman, dan perbuatan. Nggak bisa. Itu satu kesatuan yang tidak terpisah. Masalahnya Bapak Ibu, sudah banyak aliran yang terlepas dari suksesi apostolik, sehingga mereka itu membuat ajaran menurut mereka sendiri, menurut pemahaman mereka, ya. Sehingga ya akhirnya yang terjadi ya mereka membuat ajaran bisa jadi bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Bisa jadi bertentangan, bukan lagi kemudian mengajarkan kebenaran, tapi justru ya bisa melenceng jauh karena mendikotomi, karena sesuai dengan doktrin yang baru dibuat. Padahal doktrin-doktrin dari para rasul dan yang diwariskan kepada kita itu sangat jelas Bapak Ibu ya. Sangat jelas pengajaran dari para rasul dan Tuhan Yesus itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita juga mau mencari lagi perikop-perikop yang terkait, jadi sama sekali tidak ada pertentangan pernyataan Rasul Paulus tentang kasih karunia, tentang iman, tentang perbuatan, sama sekali tidak ada pertentangan. Ya kalau saya pakai bahasa sederhana Bapak Ibu, antara baju dan celana. Nggak mungkin kita hanya pakai baju lalu kita lepas celana, nggak bisa. Ya, itu ilustrasi sangat sederhana. Jadi kalau kamu mau pakai baju, contoh kamu ke tempat umum, kamu harus pakai celana. Kira-kira begitu. Kalau saya kasih gambaran mengenai keutuhan dari kasih karunia, iman dan perbuatan itu. Ya, jadi nggak bisa, oh ya udah cukup pakai baju aja, nggak usah pakai celana. Ya kembali ke zaman primitif, zaman purba mungkin baru benar. Nah ini ilustrasi yang sederhana yang saya berikan, nggak terlalu berat-berat. So Bapak Ibu, tidak bisa pengajaran itu hanya mengambil sebagian dan sebagian dibuang, atau melawan yang sebagian lalu mengkontradiksikannya. Jadi kasih karunia, iman dan perbuatan itu ya, itu adalah suatu keutuhan, ya sesuatu yang utuh, tidak bisa dipisah-pisah, tidak bisa diabaikan, ya satu sama lain, ya begitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada kelompok yang mengajarkan, oh beriman ini hanya cukup kasih karunia saja, ini namanya ajaran dikotomi, ajaran yang semau gue. Karena apa? Nggak pernah dipisah-pisah dari zaman dahulu ajaran itu Bapak Ibu. Kasih karunia, iman dan perbuatan itu nggak pernah. Ada sih kelompok yang memisah-misahkannya, tapi dikutuk oleh para bapak gereja karena itu pengajaran sesat. Jadi ada yang hanya mengambil perbuatan, ada yang hanya mengambil iman. Sorry ya Bapak Ibu agak rame, memang di lingkungan saya banyak anak-anak. Kemudian ada yang hanya mengambil kasih karunia saja. Padahal ini utuh. Ya. Padahal ini utuh di dalam pengajaran para rasul. Ya seperti ilustrasi saya tadi, antara baju dengan celana. Enggak cukup Anda, oh saya ke tempat umum saya hanya pakai celana aja, enggak perlu baju, atau enggak perlu celana hanya baju aja, enggak bisa. Jadi ya, jadi dari situ kita bisa melihat ya, Bapak Ibu, pentingnya suatu kasih karunia, iman dan perbuatan. Jadi nggak bisa hanya mengambil sepotong-sepotong. Oke, saya kira begini Bapak Ibu ya, karena memang di YouTube ini terganggu, jadi saya beralih ke YouTube. Jadi teman-teman yang ada di TikTok, bolehlah kita beralih ke YouTube ya. Jadi saya tutup yang ada di WA, kemudian saya akan masuk ke YouTube ya. Oke, sesuai dengan apa yang diminta oleh teman-teman. Oke ya Bapak Ibu, yang ada di TikTok, ayo kita ke YouTube saja karena terganggu memang ininya ya, jaringan-jaringannya. Dan penjelasan saya tadi sudah cukup cukup jelas ya. Nah, mungkin di YouTube nanti untuk diskusi ya Bapak Ibu ya, saya berikan link StreamYard, juga bisa bergabung nanti. Oke, ini adalah link StreamYard untuk bergabung. Sekarang saya tutup yang di sini ya Bapak Ibu ya. Bye, sampai jumpa kembali. Cuman kalau di YouTube Bapak Ibu jarang sekali saya menampakkan muka ya. Jarang sekali saya menampakkan muka kalau di YouTube. Kalau di TikTok memang saya tampakkan muka saya. Oke. Ya, anggap sajalah seperti inilah muka saya yang jelek ini. Ya, santai Bapak Ibu ya. Oke, baik. Baik semua Bapak Ibu, mari kita beralih ke YouTube. Beralih ke YouTube, di atas itu ada lambang YouTube. Silakan diklik, kemudian masuk ke YouTube. Oke, saya tutup ya Bapak Ibu ya. Bye.